Sejak masa kehamilan, 1000 hari pertama kehidupan anak menjadi penentu dirinya di masa depan. Namun, jika seorang ibu tidak mendapatkan nutrisi makanan yang baik, jauh dari sanitasi yang bersih, akan membuat anaknya gagal tumbuh atau disebut dengan stunting. Anak yang stunting, otak dan tubuhnya tidak akan berkembang dengan sempurna. Lebih pendek dari teman-teman sebayanya, tidak dapat mencerna pelajaran karena IQ yang rendah dan mudah terkena penyakit. Itulah yang dialami oleh 37% anak di Indonesia. Kurangnya perhatian pada 1000 hari pertama anak bisa memiliki snowball effect. Anak stunting akan sulit menerima pelajaran di dalam kelas, akan tertinggal, dan putus sekolah. Pada akhirnya, mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak ketika dewasa. Mari bergabung bersama 1000 Days Fund. Bantu kami mencetak 10.000 high charts yang akan dibagikan dan ditempel di rumah para ibu di seluruh pelosok Indonesia. Kami juga akan memberikan edukasi bagi para ibu untuk melawan stunting. Mari selamatkan anak Indonesia. Mari selamatkan generasi bangsa.